Welcome back to my channel. Kembali lagi bersamaku Tita Gustia. Ini seperti biasa ya, kegiatan pagiku ini di kebun mini lagi. Ini sekitar 8:30 ya teman-teman. Pagi ini kita akan adakan kegiatan lagi, yaitu panen-panen ya teman-teman. Ada kemangi yang sudah waktunya dipanen, dan ada juga bayam Brazil yang memang sudah waktunya dipanen juga. Dan masih ada beberapa kegiatan lainnya ya teman-teman. Tapi sebelum kita panen-panen, kita akan cek-cek dulu beberapa tanaman sayur yang ada di kebun mini ini ya teman-teman. Ini alhamdulillah kebun mininya sudah mulai rimbun, sudah mulai banyak, dan setiap harinya itu ada aja yang bisa dipanen ya teman-teman. Ada tomat cherry juga yang dia sudah bisa dipanen. Daun singkong juga tuh sudah mulai besar lagi. Mungkin nanti ya kita panen pairnya untuk daun singkong ini. Nah itu tomat cherry-nya juga sudah ada yang menguning lagi. Mau kita panen aja ya buat nanti kita sambel. Ini daun kailan juga nanti akan saya ambil beberapa helai ya teman-teman. Ini cabai rawitnya juga sudah mulai banyak mengeluarkan calon bunga ya teman-teman. Tapi ada juga yang calon bunganya ini rontok nih. Ini bakal rontok ya teman-teman, gak apa-apa. Karena ini bunga pertama, biarkan dia rontok dulu. Seperti ini. Terus ini juga cabai rawitnya ada yang sudah mulai berbuah ya teman-teman. Ini cabai rawit yang biasa ya, yang hijau ini. Nah ini dia bayam Brazil yang akan kita panen ya. Ini sudah mulai lebar-lebar lagi daunnya, jadi akan kita panen aja karena memang sudah waktunya panen. Ini ada beberapa pot ya, semuanya akan kita panen, ambil daun yang besar-besarnya aja. Ini ada cabai keriting yang beberapa waktu yang lalu itu sempat daunnya keriting ya teman-teman. Ini juga masih ada yang keritingnya, tapi nggak saya lakukan treatment sama sekali, tapi ini sudah mulai kelihatan bagus lagi ya sedikit-sedikit. Nah yang ini juga sama, ini sudah mulai ada perkembangan lagi, sempet keriting juga daunnya, tapi untuk yang lainnya bagus ya teman-teman tuh. Dan di sini juga ada yang lagi berbuah teman-teman, cabai keritingnya. Nah kita lihat ya yang lagi berbuah, ini dia nih sudah mulai berbuah. Ini juga sama. Oke teman-teman, kita akan panen kemangi juga ya, karena ini udah mulai ada bunganya, jadi kita panen aja. Panen apa? Panen kemangi. Kemangi? Apa? Buat sayur pindang. Iya. Balik lagi sih. Lumayan.
Oke, kita panen yang ini juga ya teman-teman. Kalian juga udah tumbuh subur. Sebelum dia berbunga, kita panen aja. Seperti ini kita panennya ya. Ini baru ada beberapa hasil panennya, kemangi, ada kangkung, ada bayam. Nah, dan kita akan panen bayam Brazil dulu ya, sama tomat cherry. Nah, ini kita panen tomat cherry. Gak apa-apa ini yang merahnya aja ya, kita panen. Kita panen bayam Brazil. Ini udah besar-besar daunnya. Jadi yang diambil itu daun besarnya aja ya. Yang kita ambil daun besarnya aja, biar nanti tunas barunya juga membesar lagi. Ya, kita panen-panen dulu ya bayam Brazilnya. Panen-panennya aku skip dulu karena ini memakan waktu lama ya, kalau panen-panen bayam Brazil ini, karena yang diambil cuma daun-daunnya aja. Alhamdulillah, ini dia hasil panen kita ini, sama yang di sini ya, bayam Brazilnya. Alhamdulillah hasil panen pagi ini ya, ada kemangi, kangkung, terus di situ bayam. Ini juga bayam Brazil ya, sama bayam Brazilnya yang di sini. Masya Allah, ini hasil panenku pagi ini. Oke teman-teman, untuk panen-panen kali ini kita sudah dulu ya. Sudah siang, ini kita mau lanjut ada kegiatan lagi. Mau masang besi siku buat di tembok ya. Oke, untuk panen-panennya kita selesai. Kita next di video berikutnya ya teman-teman. Untuk yang belum berkebun, yuk mari kita berkebun, kita hijaukan rumah kita, kita manfaatkan lahan yang ada ya teman-teman. Contohnya seperti ini, lahan yang tadinya terbengkalai sekarang disulap sudah menjadi lahan produktif ya. Yuk mari kita berkebun. Salam satu hobi, salam hijau, salam pecinta tanaman. Assalamualaikum.